Ini deretan pickup-pickup banyak sekali, monggo tinggal pilih deretan pickup-pickup, tapi sebagian sudah kita review kemarin ya. Bekas rasa baru juga ada, ini Grand Max apa namanya, Mega Cherry 90-an sudah kita review kemarin. Nah, ini ada Traga. Ini lebih murah 50 jutaan daripada beli baru. Masih dipakai setahun lebih. Cherry 53 juta. Ini. Kondisi masih ori, masih banyak orinya. Yang lain juga masih banyak. Ini ada L300. L300 untuk tahunnya ini 2012 ya. Nah, ini harganya kita jual 105 nego L300 AI. Menurut monggo. L300. Ini cari tahun muda juga. Ini harganya 73 juta. Nah, ini tahunnya juga muda. Bukan yang Mega Cherry ya. Ini cari biasa. Ini ada Honda City. Ini juga baru masuk dari 2007-2008an. Nah, platnya lokal AE. Kita tengok keseluruhan. Interior kurang lebih seperti ini. Mobilnya terawat. Matic transmisi. Dari belakang kurang lebih seperti ini. Ini yang VTEC ya. Berarti yang tipe. Yang tipe paling tinggi. Harganya murah. Kita jual 79.500. Yang menat monggo. City VTEC-nya. Kondisi bagus loh ya, bukan jelek. Kondisi bagus. Nah, ini dia primadonanya. Kemarin sebenarnya kita review, cuma sekarang harga kita turunkan ya. Harganya cuma 8.500. Silakan 8 jutaan aja ya. Nah, platnya AE. Ya, kalau minusnya harga segitu, minusnya ini loh. Kita tengok. Catnya meruntus-meruntus terus terang. Tapi jenar daripada beli motor mungkin pilih ini, mesinnya sehat tuh ya, mesin sehat. Nah, ini siap mungkin kalau dengan Lancer atau apa namanya City ini untuk balapnya, untuk kencengnya kenceng ini Mas Ian, karena CC-nya 2000 ya. Livina, platnya AE lokal. Nah, yang menat monggo ya, 2011 lokalan AE. Nah, ini kita obral ya. Nah, meskipun baru datang, barang bagus tapi kita obral. Yang menat monggo silahkan. Interiornya seperti ini. Harganya ini 79.500 ya. Menat monggo silahkan. Obral. Baru datang tapi kita obral. Menat monggo. Ada Brio 2014 tipe E, harganya 96 juta. Manual, yang minat silahkan. Brio-nya tipe E 96 juta. Manual Mas ya. Benar ya? Nah, ini ada Avanza 2000 berapa? 13. Nah, ini kemarin saya salah tujuh kemarin ya. Ini yang benar 115 juta. Sudah tulis ya Mas harganya? 113 ya, enggak apa-apa terus sih Mas. 13. Ya, Avanza 2013. 113. Ini ada Karimun GX ya, harganya 79 juta. Varian tertinggi, lihat monggo. Karimunnya 79 juta. Mobilio RS ya, manual Mas. Manual 149 juta ya, minat silakan. Mobil Ciamik ya. Kilometer rendah, rendah aja. Yang rendah tahunnya juga muda ya, minat monggo silakan. Mobilio. Kalau ini masih 120-an yang ini. Nah, tinggal pilih ya, 140, ini 120. Nah, ini tipe E ya soalnya ya. Nah, tinggal pilih monggo. Ada Mobilio ya, Mobilio yang menat CVT ya. Nah, ini platnya. Nah, yang menat silahkan 144, 144 juta yang menat monggo. Nah, tipe E Matic tahunnya 17-an ya kurang lebih. Menat monggo silahkan. Nah, ini mumpung baru datang. Ada Livina ya, 13-14an, manual Mas. Manual harganya 97 juta ya, nah silakan. Kalia 103 juta 2017 tipe G ya. Minusnya berat bumper itu, platnya set. Nah, ini ada Swift. Swift 2012 pemakaian ya. Nah, ini yang minat monggo, harganya 99 juta. Yang minat silakan monggo. Ada Spender Sport ya, ini ya baru masuk 2019, harganya ini Sport 199 juta ya, menarik silakan monggo. Spot 2019 Spender Spot ya, ya menarik monggo. Ini ada NMAX ya baru masuk tukar tambahan, harganya ini 24.500 2021 yang BS ya, yang BS yang bagus. Ini yang sudah new, rokoknya udah semok itu ya, rokoknya semok. Kalau yang lama seperti itu, yang baru seperti ini, hasil tukar tambahan. Jadi kita enggak dagang motor, cuma kalau dapat tukar tambahan kan kita posting ya. Ini ada Terios 2 ya, ini Matic, yang ini manual. Kalau yang ini harganya 109 ya, 2009-10an ini. TX ya, varian tinggi juga. Kalau yang ini masih 100an koma juga, ini yang manual soalnya. Sama Matic, ini yang Matic, ini yang manual ya. Dan sudah juga banyak itu ya. Ini baru datang ada Toyota Calya 2018-19an.
Ini harganya 118 juta tipe G ya. Ayo. Nah, itu yang depan ada Xenia platnya AG. Ini 100-an lebih masih mau tukar tambah ya. Xenia AG ini baru masuk. Xenia R platnya AG. Lokal, manual. Ada Toyota Senta ya. Ini murah-murahan. Tahunnya 2017-an ya itu ya. Tipe G harganya 144 juta. Insyaallah murah meriah, manual transmisi ini baru datang. Yang minat monggo. Avanza, Avanza lama juga banyak yang baru datang ya. Dari 70-an sampai 100 koma Avanza lama. Ada Fortuner ya, tahunnya 2007-2008. Nah ini kemarin sempat di DP online, cuma orangnya sampai sini pengen ganti yang lainnya gitu. Ini harganya kita jual cukup 158 juta saja nih. Itu bahan bakarnya diesel. Yang minat silakan, tahunnya 2007-2008 Fortuner diesel ya, 158 juta. Transmisinya manual. Spin ya, spin 2013-14an 14an kurang lebih, manual. Harganya ini 70 8 juta yang minat silakan. Ini juga CRV harganya 78 juta platnya L yang minat silakan. 2003-2004an ya. Nah, ini juga baru datang CRV ini. Untuk transmisinya manual. Nah, barangnya langka ya. Murah 78 juta. Terios ini 2000-nya 12-an ya AE ya. Harganya 100 berapa ini? 114 juta yang minat. Ini ada Xenia ya. Xenia 2012 kalau seperti masih ratusan. Kemarin juga ada yang 60-an tapi tipe M itu dan panti pajak ya udah laku ya. Tapi jangan disamaratakan semua ya Xenia M kemarin ya. Nah, kalau pas obral ya harga memang gila-gilaan. Ribbon ya. Ribbon 2016. Nah, ini yang 24 berarti yang diesel. Nah, kita tengok. Untuk transmisinya Matic. Nah, stand-nya juga masih bagus ya. Berarti mobil ini kan terawat. Ini harganya kita jual 289.500 yang minat silakan monggo. Nah, Reborn-nya ini baru datang. Yang cari Reborn monggo, ini mumpung baru datang ya. Solar Matic 2016-an. 2016 bener. Kalau yang manual itu 270-an dapat di Prabu Motor. Jadi enggak mesti, tergantung kita dapatnya ya. Dapat murah jual murah, dapat agak tinggi terpaksa kita jual agak tinggi. Tapi insya Allah mobil-mobil di Prabu Motor itu full garansi, garansi 100%. Ada Escape ya, Escape 2011. Nah, kita tengok ini mobil gagah mewah dan dia sudah sunroof, gagah sunroof mewah. Kita tengok interiornya seperti ini. Kemarin sudah kita review, cuma belum kita review detail ya. Sekarang kita review detail. Nah, ini ya. Ini mobil mewah. Pasaran masih 130-an, bisa dicek. Dan ini cuma kita jual. Nah, murah-murahan. 8 juta. Insya Allah jauh di bawah harga pasar. Minusnya pajak off, off sebulan malah. Belum ada setahun. Off sebulan. Ini ada Captiva Solar ya untuk BBM-nya. Mas, tahun berapa mas Captiva? 10. 2010 platnya W Solar. Ini obral apa adanya, 79 juta. Banyak wih, yang minat silahkan monggo. Pajak hidup ya, kondisi bagus. Masih mentah. Nah, yang minat silahkan. 79 juta. Captiva Solar. Transmisi Matic ya. HR-V ya. HR-V, ini yang Prestige, banyak lokal AE. Nah, ini baru masuk harganya 255 juta. Yang minat silahkan AE, baru masuk tahunnya muda. Ini ada lagi Expander ya. Expander. Ini tipenya Exit. Exit platnya L Surabaya. Manual, harganya ini kita jual 199 juta 2020 ya. Nah, ini ada lagi Xenia. Xenia ini baru datang. Ini ada mobil ini langka juga ya termasuknya ini CRV turbo. CRV yang turbo. Totalnya 2018-an itu ya. Harganya kita jual ini 368 juta itu di bawah harga pasar. Pasarnya masih 380 koma ya. Ya minat silakan monggo, Matic transmisi. Banyak F. Ini ada R3, R3 seperti ini harga 100-an ya kurang lebih. Berdatang, ini ada Honda Jazz GK5 178 juta. Tinggal pilih. Ini ada Jazz GK5 lagi, tinggal pilih monggo. Matic manual ada semua, GK5 yang jelas ya, banyak pilihan jenis-jenis Jazz GK5. Ini ada lagi Mobilio
2017. Manual transmisi, kapnya dibuka ini ya. Kapnya dibuka. Mobilio ini dari 130-an sampai 160-an. Ya jenis-jenis seperti ini yang mata sipit ya. Ini ada Innova ya. Ini yang Innova Barong 2013-14-an kalau Barong bensin ya ini ya. Harganya kita jual 155 juta. Insya Allah murah kalau jenis Innova Barong harga segitu ya. Itu ada Jazz apa Yaris Lemon banyak sekali, harga itu 200-an lebih dikit. 210, 20, 30-an itu ya. Banyak soal stok yang jaris-jaris seperti ini. Ada Avanza 2010 ya, harganya 83 juta. Yang minat silakan monggo. 83 juta. Nah, itu ditulisi di Avanza 2010. Yang minat monggo silakan. Manual itu masih proses penulisan harga ya. Yang minat monggo. Real nyata ya. Avanza ya. 2013 Avanza nih Mas ya. 13 118 juta. Yang minat silakan monggo. Avanzanya warna putih soalnya. Ini ada Sigra, ini 100-an lebih dikit ya ini ya. 2017 tipe R Matic ya. Matic transmisi soalnya. Ada Luxio. Ini kalau enggak MX yang jelas tipe tinggi ya. Ini manual harganya 2011-12 harganya 100 103 juta ya. Minat silakan monggo Luxionya. Nah, mumpung baru datang. Ini ada Xenia R ya. Yang juga muda, yang Barong. Nah, ini harganya 128,5 ya. 83.000 ya. Menurut silakan monggo. Kondisi bagus, peleknya juga pelek ganteng. Nah, ini dia. Kita ada Xenia Avanza, harganya insya Allah enggak mahal. Nah, ini ada Avanza tipe S 2078-an, platnya P ya, Jawa Timuran, harganya cuma 89 juta. Yang 2010 tipe G 89 juga ada ya. Di Prabu Motor warna silver. Jadi tergantung kita dapatnya. Xenia XI, XI kurang lebih segitu, kurang lebih naik turun aja. Nanti XI soalnya banyak di Prabu Motor itu 70-an Mas ya. Ini 70 Avanza G ya. 78 juta. 2005-an kurang lebih. Ini juga ada Avanza lama lagi, Avanza lama lagi, Avanza lama banyak memang ya. Avanza Xenia lama banyak sekali monggo yang berdatangan ya. Hitam silver ada semua. Sengaja kita kompleti. Ada Xenia LI 2010, 10-11. 10-11 itulah manual. LI ya. Yaris ya, ini stiker ya, stiker krem ini. Yaris 2000 berapa, Mas? 2007 kurang lebih ya, platnya. Ah, itu. Kita tengok. Harganya kita jual ini cuma 79 juta ya, Mas. Silakan Yaris ya. Peleknya juga di atas, peleknya mahal. Ada lagi ini apa ini? Terio 100 122 juta AE tahunnya muda. Juga itu ada Sigra. Sigra ini platnya juga lokal AE, ini 100-an ya, kurang lebih 100-an harganya. Sigra AE lokal. Nah, ini kita mau mereview 3 sedan ya. Harganya insya Allah murah-murah atau di bawah harga pasar. Nanti bisa jenengan cek ya. Jual mobil murah bukan berarti kualitas jelek atau asal-asalan, karena kita berani menggaransi, garansi bahkan maksimal bisa sampai 1 tahun ya. Nanti untuk mekanisme gimana silakan hubungi tim marketing kita atau bisa langsung datang ke Prabu Motor. Ini pertama Lancer, Lancer Evo 3 ya, ini ya. Nah, kondisi bagus. Yaris ya, ini stiker ya, stiker krem ini. Yaris 2000 berapa, Mas? 2007 kurang lebih ya, platnya. Ah, itu. Kita tengok. Harganya kita jual ini cuma 79 juta ya. Mas, silakan Yaris ya. Peleknya juga di atas, peleknya mahal. Ada lagi ini apa ini? Terio 100 122 juta AE tahunnya muda. Juga itu ada Sigra. Sigra ini platnya juga lokal AE, ini 100-an ya, kurang lebih 100-an harganya. Sigra AE lokal. Nah, ini kita mau mereview 3 sedan ya. Harganya insya Allah murah-murah atau di bawah harga pasar. Nanti bisa jenengan cek ya. Jual mobil murah bukan berarti kualitas jelek atau asal-asalan, karena kita berani menggaransi, garansi bahkan maksimal bisa sampai 1 tahun ya. Nanti untuk mekanisme gimana silakan hubungi tim marketing kita atau bisa langsung datang ke Prabu Motor. Ini pertama Lancer, Lancer Evo 3 ya. Ini ya. Nah, kondisi bagus. Ini ada R3, R3 seperti ini harga 100-an ya kurang lebih. Berdatang ada Honda Jazz
GK5 178 juta, tinggal pilih. Ini ada jazz GK5 lagi, tinggal pilih monggo. Matic manual ada semua, GK5 yang jelas ya, banyak pilihan jenis-jenis jazz GK5. Ini ada lagi Mobilio 2017 manual transmisi, kapnya dibuka ini ya, kapnya dibuka. Mobilio ini dari 130-an sampai 160-an. Ya jenis-jenis seperti ini yang mata sipit ya. Ini ada Innova ya. Ini yang Innova Barong 2013-14-an kalau Barong bensin ya ini ya. Harganya kita jual 155 juta. Insya Allah murah kalau jenis Innova Barong harga segitu ya. Itu ada Jazz apa Yaris Lemon banyak sekali, harga itu 200-an lebih dikit. 210, 20, 30-an itu ya. Banyak soal stok yang jaris-jaris seperti ini. Ini ada Mobilio 2016 103 135 ya, 2016. Matic. Ya benar Mas ya harganya. Ingat monggo. Murah itu tipe E, pajak juga hidup. Ya mana silakan. Baru masuk. Tipe E, CVT. Ini ada Xenia ya, Xenia. Ini all new yang 1300 cc. Ini kalau enggak XR yang jelas ya. Yang tipe bagus. CC-nya udah 3-4 silinder. Yang jelas seperti 300 cc lah. Platnya AD lokal. Minus pajak mepet kalau kondisi bagus. Minus pajak mepet itu aja. Manual transmisi. Harganya kita jual ini murah. 99.500. Yang minat monggo silakan. Innova Reborn tahunnya 2016, harganya ini kita jual cukup 235 juta saja ini. Tipenya G, warnanya abu-abu. Banyak sekali ya mobil-mobil besar di kita. Nah, ini transmisinya manual. Kilometer juga jalan 72.000. Nah, itu. Dan masih banyak stok pilihan yang lain untuk jenis Pajero Dakar itu. Silakan tinggal pilih aja di Prabu Motor Ponorogo. Nah, ini. Ada 2021 ini juga ada platnya Prabu, terus 2022 itu juga ada. Yang minat silakan Pajero Dakar pol-polan stoknya. Ini deretan pickup-pickup banyak sekali, monggo tinggal pilih. Deretan pickup-pickup tapi sebagian sudah kita review kemarin ya. Bekas rasa baru juga ada, ini Grand Max apa namanya Mega Cherry 90-an sudah kita review kemarin. Nah, ini ada Traga. Ini lebih murah 50 jutaan daripada beli baru, masih dipakai setahun lebih. Cherry 53 juta. Ini. Kondisi masih ori, masih banyak orinya. Yang lain juga masih banyak. Ini ada L300. L300 untuk tahunnya ini 2012 ya. Ai. Harganya kita jual 105 nego L300 AI. Benar monggo. L300. Ini cari tahun muda juga. Ini harganya 73 juta. Ini tahunnya juga muda, bukan yang Mega Cherry ya. Cari biasa. Honda Freed ya, tahunnya 2011-12 ya untuk tahunnya. Platnya juga lokal AB. Nah, ini yang varian tinggi, tipenya PSD, sudah rolling door. Nah, itu baru datang juga ya ini mobilnya. Kondisi bagus. Nah, untuk interiornya seperti ini. Yang jelas matic. Harganya ini kita jual cukup 139 juta saja nih. Monggo yang minat silakan. Nah, ini juga ada lagi Avanza Mata Tumpok ya, platnya lokal. Nah, baru datang 2019. Yang minat silakan. Banyak sekali ya Avanza Barong di kita. Tinggal pilih saja. Ini karena baru datang harganya belum tahu ya. Nah, ini Avanza Barong 129 juta. Matic transmisi. Nah, itu. Avanza Barong. Nah, ini juga ada Avanza Barong lagi. Tahunnya 2015-16, warna putih favorit. Harganya ini kita jual 133 juta saja nih ya. Untuk tahunnya 2015-16. Ya minat silakan. Terus ada lagi ini R3 New. Tahunnya 2018, harganya ini kita jual 158 juta saja nih. HR-V ya. HR-V. Ini yang Prestige, banyak lokal AE. Nah, ini baru masuk harganya 255 juta ya. Minat silakan AE, baru masuk tahunnya muda. Ini ada lagi Expander ya. Expander. Nah, ini tipenya Exit. Exit, platnya L Surabaya. Manual, harganya ini kita jual 199 juta 2020 ya. Nah, ini ada lagi Xenia. Xenia ini baru datang. Ini ada mobil ini langka juga ya, termasuknya ini CRV turbo. CRV yang turbo. Totalnya 2018-an itu ya. Harganya kita jual ini 260
368 juta itu di bawah harga pasar. Pasarnya masih 380 koma ya. Ya Aminah silakan monggo ngetik transmisi. Banyak F.